Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel Curup Channel 03 nah, Pada kali ini Saya akan membuat kaligrafi Asma'ul Husna di dinding Musola Tepatnya di SD 7 Rejang Lebong Membuat kaligrafi asmaul husna ini supaya anak bisa belajar, memahami, dan mengerti akan arti asmaul husna, dari mulai jumlahnya, artinya, dan nama-namanya, karena asmaul husna itu jumlahnya ada 99. Maka dari itu saya membuat kaligrafi ini untuk pembelajaran anak SD mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dengan membuat kaligrafi ini mudah-mudahan anak-anak bisa memahami bisa tahu tentang asmaul husna mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 mudah-mudahan dengan adanya kaligrafi asmaul husna mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dan memahami arti-artinya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi anak didik dan umumnya bagi kita semua. Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini Nah inilah istri yang sedang membantu mengecat supaya cepat selesai Nah ini tinggal melanjutkan Yang kemarin sudah sembilan asma ulusna Nah itu terakhir Al-Jabbar Sekarang mulai lagi supaya anak-anak bisa mengetahui bisa belajar bagaimana cara menulis huruf Arab yang disambung. Nah, itu aja penyampaian dari saya. Jangan lupa like, comment and subscribe. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.